kembali memuji Tuhan. Sebelum itu seperti biasa kita akan melakukan Yel Yel El Roki. Harus langsung semangat dari awal ya, oke? Siap? El Roki! Siap! Sejak kecil sudah kuat! Yeay, Tuhan! Kita akan mulai ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita tutup mata kita, lipat tangan kita. Kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul di walaupun secara virtual kau yang bisa mempersiapkan kami supaya kami bisa menyembah dan memujimu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. 2 Matius 3 ayat 16 berkata bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, adik-adik harus rajin baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Amin. Amin. Haleluya, kita akan memuji Dia. Thank you.
kembali memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kecukupan yang daripada-Mu. Kami teringat Tuhan untuk kami boleh belajar murah hati, karena Engkau Allah kami, Allah yang murah hati. Karena itu Tuhan, kami angkat setiap persembahan kami hari ini. Kami rindu melalui persembahan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Thank you.
Shalom anak-anak semuanya. Puji nama Tuhan, kita sudah di minggu terakhir daripada bulan Maret. Bulan depan kita akan merayakan Paskah, suatu perayaan yang sangat penting bagi orang percaya, yaitu kita semuanya. Nah, tetapi di minggu yang terakhir ini masih dalam seri dari kita belajar dari karakter seorang yang bernama Caleb bin Yefune. Nah, kalau minggu lalu anak-anak sudah mengenal Caleb dan karakternya yang luar biasa sehingga mendapatkan pujian daripada Tuhan, maka minggu ini kita masih akan meneruskannya. Maka seperti yang luar biasa kita lakukan, kita akan terlebih dahulu berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menanti-nantikan untuk Tuhan berbicara kepada kami melalui firman. Kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mau dengar-dengaran ya Tuhan. Kami tahu setiap harinya saat kami menjalani hidup, kami butuh tuntunan Tuhan. Dan semuanya itu bisa kami dapatkan melalui firman. Hari ini kami bersuka cita karena kami boleh datang beribadah bersama dengan keluarga rohani, bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan kami mau untuk kami mendengarkan firman-Mu dengan hati yang siap untuk diubahkan, supaya kami anak-anak-Mu senantiasa setiap harinya bertumbuh, berbuah, dan berubah semakin seperti Tuhan Yesus. Oleh karenanya, berkati kami dengan urapan-Mu ya Roh Kudus, sehingga saat kami mendengar, kami tidak hanya mendengarnya untuk menjadi cerita semata, tapi kami mendengarnya untuk kami melakukannya dan kami meneladaninya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, minggu lalu kita belum mendapatkan kuis yang baru ya. Nah, hari ini nanti Bunda akan memberikan kuis. Nah, anak-anak jangan jemu-jemu, jangan malas. Mari bersemangat, karena melalui setiap kuis yang ada, anak-anak lebih lagi mampu mengingat dan tidak melupakan semua yang sudah anak-anak belajar dari firman Tuhan. Nah, hari ini kita tidak mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Bilangan. Tetapi nama Yosua dan kisah Caleb dan nama Caleb itu ada disebutkan di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-14. Nah, oleh karenanya anak-anak mari persiapkan dulu firman-Mu dengan semua buku Alkitab yang ada. Buka di dalam kitab Yosua 14 ayatnya yang ke-6 dimulainya. Nah, anak-anak sudah membukanya dan di sana ada tertulis. Judulnya adalah Caleb mendapat Hebron. Nah, mari kita akan membacanya, anak-anak mengikuti dengan membaca dalam hati ya. Oh, begini saja. Untuk minggu ini kita akan membacanya bersama-sama dengan bersuara. Sehingga anak-anak baik yang di rumah maupun di gereja, mari perdengarkan suaramu, baca firman Tuhan dengan keras tapi tidak berteriak dan tidak saling mendahului. Tapi kita mau kompak dan tertib. Itu adalah tanda dari kita menghormati firman Tuhan. Mari kita membaca ayat ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Caleb mendapat Hebron. 2-3. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Caleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah katanya,
Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Puji nama Tuhan. Anak-anak semuanya, Kaleb ini luar biasa loh. Dia itu mengingat setiap apa yang difirmankan Tuhan. Apakah anak-anak seperti Kaleb? Apakah anak-anak seperti Tuhan Yesus yang senantiasa mengingat firman Tuhan lebih daripada mengingat hal yang lain? Anak-anak kalau menonton film kadang bisa bercerita berhari-hari, berminggu-minggu tentang film yang ditonton. Wih, itu pahlawannya hebat. Wuh, itu superhero-nya itu waktu mengalahkan musuh melakukan ini dan itu. Bagaimana saat engkau mendengarkan firman? Apakah engkau mengingatnya? Apakah engkau memegang di dalam hatimu? Itulah yang dilakukan oleh Kaleb. Sehingga 45 tahun sudah berlalu sewaktu Kaleb datang kepada Yosua. 45 tahun yang lalu Kaleb berkata kepada Yosua, ingat enggak waktu itu aku umur 40 tahun. Yosua umurnya 30 tahun karena Yosua lebih muda daripada Kaleb. Waktu itu bersama dengan saudara-saudaraku 10 yang lainnya, aku dan engkau itu diberi tugas oleh Musa abdi Allah itu untuk masuk mengintai negeri ini. Jadi saat Kaleb ngobrol dengan Yosua, di dalam Yosua 14 ayat 6-15 yang baru kita baca, mereka sudah ada di tanah Kanaan anak-anak. Mereka sudah memasuki tanah Kanaan. Tapi belum semua orang-orang di Kanaan dikalahkan. Salah satunya adalah bangsa Enak. Bangsa Enak tinggalnya di gunung-gunung dan berkubu-kubu. Berkubu-kubu itu artinya adalah saat anak-anak melihat gunung dengan naik gitu. Nah, pada waktu itu, pada masa itu, orang-orang membuat terowongan-terowongan, membuat seperti lubang-lubang yang besar. Susah sekali untuk dikalahkan anak-anak. Nah, Kaleb datang kepada Yosua, mengingatkan Yosua apa yang dijanjikan Tuhan kepada Kaleb. Anak-anak semuanya, kalau Tuhan berjanji kepada kita melalui firman, maka engkau harus memegangnya, jangan melupakannya. Pegang dan simpan seperti engkau menyimpan dan memegang yang paling berharga dalam hidupmu. Nah, anak-anak semuanya, demikianlah yang dilakukan oleh Kaleb. Kaleb datang kepada Yosua. Kaleb bilang, kamu ingat apa yang dikatakan oleh Musa abdi Allah itu? Bahwa apa yang akan diberikan Tuhan kepadaku adalah tanah yang akan kuinjak. Yaitu Kaleb meminta kepada Yosua Gunung Hebron. Waktu itu Gunung Hebron belum dikalahkan. Karena di sana masih ada suku Enak. Orang raksasa yang tinggi besar. Bisa 3 kali lebih besar daripada Kaleb, daripada orang Israel. Dan Kaleb berkata, hari ini
aku berumur 85 tahun. Anak-anak, apakah ada anak-anak yang itu punya opa dan oma yang umurnya 80-an tahun? 85 tahun? Di sekarang ini, orang-orang yang berumur 70 tahun, 80 tahun, rata-rata sudah kelihatan opa-oma yang sudah tua ya. Bahkan kita banyak membantu mereka. Tetapi Caleb berkata kepada Yosua, dia mengingatkan Yosua bahwa hari ini di umurku yang ke-85 tahun, aku masih sama kuatnya seperti 45 tahun yang lalu. Jadi umur 85 tahun, kekuatannya masih sama seperti umur 40 tahun. Wow, luar biasa. Apakah karena Caleb makan makanan sehat? Apakah karena Caleb itu rajin berolahraga? Apakah karena Caleb itu sangat orang yang giat untuk selalu menjaga kesehatannya? Bisa jadi iya, tetapi bukan itu yang membuat Caleb itu masih sama kuatnya seperti waktu dia masih muda. Tetapi Caleb bilang, Tuhan memelihara hidupku sampai dengan sekarang. Karena Caleb senantiasa melayani Tuhan. Sehingga waktu orang melayani Tuhan, Tuhan jugalah yang akan memberikan kekuatan. Jadi anak-anak semuanya, adakah anak-anak yang mendengarkan firman ini yang berumur 85 tahun? Jelas enggak ya, makanya kita aja dipanggilnya anak-anak. Engkau masih muda bukan? Ada yang umurnya baru 7 tahun, ada yang umurnya baru 5 tahun, ada yang umurnya 10 tahun, 11 tahun, 4 tahun, aku umur 6. Atau aku baru mau umur 8 tahun, tapi belum 8. Anak-anak semuanya, engkau masih muda dan engkau pasti punya kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Maka anak-anak semuanya harus melayani Tuhan ya. Bagaimana cara melayani Tuhan? Dengan anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Bagi papa mama, bagi sekolah, bagi kelas, bagi teman, dan terlebih yang utama, bagi Tuhan. Kalau engkau adalah seorang murid, maka engkau harus menjadi murid yang berprestasi. Kalau engkau itu adalah seorang teman, engkau harus menjadi teman yang adalah teman yang baik, tidak membuli, tidak mengajarkan berkata-kata kasar, tetapi seorang teman yang saat melihat teman lainnya itu kesusahan, tidak malu untuk berkata, aku mau berdoa buat kamu, yuk kita berdoa. Ada enggak anak-anak yang berani melakukan hal demikian? Kalau engkau pernah merasa pengen berdoa untuk teman, tapi aduh malu gitu. Tuhan sudah berkata dalam hati, mari berdoa untuk temanmu. Berani, karena doa adalah sesuatu yang paling baik. Engkau membagikan permen, engkau membagikan berkat, engkau membagikan pensil, bolpen, pita, apapun. Semua itu melebihi apa yang bisa diberikan dari doa. Jadi anak-anak, mari jadi anak-anak Tuhan yang berani. Kalau anak teman dari engkau itu sedang bersedih, engkau bilang, hey, jangan sedih, yuk kita doa yuk. Karena kalau aku sedang mengalami kesusahan, papa mamaku dan di gereja selalu diajari untuk berdoa. Temenmu akan bilang, tapi aku gak bisa berdoa, aku bisa berdoa. Mari ya, yuk kita berdoa. Mungkin anak-anak juga doanya gak lancar, tidak apa-apa. Sebutlah nama Tuhan Yesus. Sebutlah, panggillah nama Bapa di surga. Tuhan Yesus, aku memberkati temanku, hari ini dia sedang sedih. Biarlah Tuhan menghibur hatinya, supaya dia bisa mengerti yang membuat hati bisa bersuka cita, bukan hanya sekedar semua teman baik, tapi oleh karena senantiasa bisa mengingat Tuhan adalah Tuhan yang baik. Itulah cara engkau melayani Tuhan. Atau engkau juga boleh saat datang ibadah setiap hari Minggu, tidak terlambat. Dan kemudian mempersiapkan hati, mempersiapkan tas ibadahmu, mempersiapkan persembahanmu, mendoakan dan dengan hati yang tertib datang
dan mengingatkan teman-teman yang lain untuk saat mendengarkan firman tidak banyak bercakap-cakap, tapi berfokus pada firman. Semua itu bisa dilakukan oleh engkau. Dan pada masa itu, apa yang bisa dilakukan Yosua, Kaleb? Kaleb berperang. Karena Kaleb adalah seorang yang itu jago berperang, maka dia berkata kepada Yosua, "Tanah yang akan kuinjak itu akan menjadi milikku." Itu yang dijanjikan Tuhan, yang diberitahu oleh Musa kepada Kaleb. Maka Kaleb bilang, "Aku akan menaklukkan orang Enak yang di gunung yang tinggi itu, yaitu Gunung Hebron." Maka dikatakan saat Kaleb berperang, maka Gunung Hebron menjadi dimenangkan oleh Kaleb. Dan nama Gunung Hebron yang awalnya adalah apa? Kiriat Arba. Arba itu karena ada seorang raksasa, yaitu suku Enak yang paling terkenal, paling kuat, paling hebat. Sehingga kalau orang itu mau tahu, itu loh gunung yang itu apa sih gitu. Oh, si Kiriat Arba. Artinya di sana ada seseorang yang bernama Kiriat Arba, Arba. Nah, maka saat kemudian Kaleb menaklukkan orang-orang Enak, termasuk juga Arba, sehingga kemudian digantikan menjadi Hebron. Dan itu menjadi milik daripada Kaleb sampai dengan keturunannya. Sekalipun Kaleb sudah meninggal, tapi keturunan Kaleb, anak cucunya, cicitnya, semuanya tetap sebagai pemilik dari Hebron. Anak-anak semuanya, Kaleb tidak sombong karena dia hebat. Kaleb tidak bermegah karena dia itu umur 85, opa-opa, tapi hebat seperti masih om-om, ya, masih 40 tahun. Enggak. Dia bilang sama Yosua, dia ingatkan Yosua, "Oleh karena Tuhan yang memeliharaku, kalau aku bisa tetap berperang hari ini sama kuatnya, maka itu karena Tuhan." Anak-anak semuanya, kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak memiliki hati yang sombong, yang senantiasa bisa tahu apapun yang engkau miliki, kepintaran, kecerdasan, kecepatan dalam berlari, kehebatan dalam bermain, kepintaran dan kecepatan dalam hal menghafal, apapun itu yang kamu kerasa lebih hebat daripada orang lain, semuanya itu anak-anak tahu oleh karena Tuhan yang memberi. Dan Kaleb tahu benar. Seperti yang minggu lalu kita sudah pelajari, Kaleb bilang, "Karena aku mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati." Anak-anak, belajarlah menjadi anak-anak yang melakukan apapun selalu dengan sepenuh hati. Tidak setengah-setengah. Anak-anak kalau makan, makan sampai habis. Itu artinya sepenuh hati. Anak-anak kalau memuji Tuhan, enggak memuji Tuhan di pertamanya semangat. Nanti lagunya kalau sudah diulang 2 kali, sudah mulai kehilangan konsentrasi. Jangan, harus selalu sepenuh hati. Anak-anak kalau belajar sesuatu, anak-anak ada yang baru les sesuatu, apakah itu les menari, apakah itu les matematika, apakah itu les piano, apakah itu les biola, apakah itu les menggambar, ataukah itu les menyanyi, ataukah itu les berenang, apapun itu. Lakukan dengan sepenuh hati. Artinya tidak gampang tiba-tiba malas berhenti, aku capek, ternyata aku gak suka ini mama, aku gak mau lagi No. That's not the children of God. Itu bukan sifat dari anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan. Seperti halnya Kaleb, dia mengikuti Tuhan sepenuh hati. Anak-anak semuanya, biarlah hari ini melalui firman yang kita dengarkan, kita itu berubah menjadi anak-anak yang mengerti mulai dari sekarang, mengikut Tuhan sepenuh hati. Melakukan apapun sepenuh hati. Sehingga Tuhan yang akan memenuhi apa yang sudah dijanjikannya dalam kehidupan kita. Nah, untuk pedang roh pada minggu ini adalah pada Yosua 14
Ayatnya yang ke-9. Yosua 14 ayatnya yang ke-9. Bunyinya adalah seperti ini. Pada waktu itu Musa bersumpah. Katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itulah ayat dari pedang roh kita pada minggu ini. Puji nama Tuhan anak-anak semuanya. Maka mari kita akan berdoa untuk apa yang sudah kita dengar dari firman. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kalau sudah berjanji tidak akan pernah berdusta. Tuhan yang kalau sudah memberikan janji kepada kami, maka Tuhan yang pasti akan memenuhinya. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu. Kiranya anak-anak semua hatinya diubahkan oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang kami dengar dan kami pelajari melalui firman untuk menjadi seorang yang sepenuh hati mengikut Tuhan. Setia mengikuti Tuhan. Dan mengerti apapun yang kami miliki, semua hal hebat, hal yang baik yang kami miliki, itu oleh karena Tuhan yang memberikannya. Maka kami juga akan lakukan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya anak-anak semua bisa memenuhi panggilan dari setiap mereka. Menjadi anak yang baik bagi orang tua. Menjadi kakak yang baik bagi saudara-saudara. Menjadi teman yang baik bagi teman-teman dan sahabat. Menjadi murid yang baik bagi sekolah dan kelas dimanapun mereka ditempatkan. Dan menjadi anak Tuhan yang melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, kuis pada minggu ini akan anak-anak terima melalui guru-guru Eroki yang akan diteruskan melalui grup WhatsApp yang bisa nanti anak-anak tanya dengan orang tua. Ya, maka daripada itu anak-anak semuanya selalu ingat-ingat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat memuji Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan. Amin. Yang tadi duduk boleh bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji Dia.
berkat. Anak-anak semuanya, mari kita sudahi firman ibadah kita pada hari ini dengan kita menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, jangan sampai mengganggu teman ataupun terganggu. Biarlah hati dan pikiranmu masih tetap berfokus kepada Tuhan. Pejamkan matamu, angkat kepalamu, pandanglah ke atas, angkat tanganmu tinggi ke atas, aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anak-anak semuanya senantiasa mengingat dan menjalani panggilan sebagai anak-anak Tuhan yang dimanapun berada adalah utusan-utusan dari kerajaan Allah. Sehingga anak-anak semuanya menjadi teladan, menjadi orang-orang yang memberkati siapapun yang berkenalan, yang berelasi dengan anak-anak. Dan kiranya anak-anak senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan apapun itu untuk melakukannya untuk Tuhan. Dan dilakukan dengan memberikan yang terbaik dan dilakukan dengan sepenuh hati. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik Eroki, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sabbath.